Boga arisan bodong di Kabupaten Cianjur divonis bersalah turta kudu ngaganti parurugi ka para korban anu degana 48 miliar rupiah. Eta vonisnya dipedar ku majelis hakim dina persidangan gugatan perdata kasus arisan bodong nu nyamuni dina paket kurban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pemustunganana ngabulkeun gugatan anu dipedahkeun para korban arisan bodong anu nyamuni dina paket kurban. Agenda sidang ponis anu dikokolakeun poe Rebo beurang di rohang sidang tirta Pengadilan Negeri Cianjur Majelis Hakim macakeun ponis anu nyindekeun yen nu boga arisan si Pi Hoki Abadi Jaya bersalah tur kudu ngaganti parurugi gedena 48 miliar rupiah ka para korbana. Disaksian ku sawatara urang korban eta sidang kasus gugatan perdata kasus arisan bodong paket kurban teh lumangsung lancar tur ngalarapkeun protokol kesehatan anu kekep. Permohonan eksekusi terhadap gugatan kami sebagiannya dikabulkan. Tentunya untuk mengganti rugi dan ada nanti kami bisa melakukan eksekusi jaminan yang sudah kami masukkan di dalam gugatan tersebut. Jadi ini memang berita yang alhamdulillah baik sekali, bisa memberikan angin segar untuk para korban ya. Karena yang saya dengar sebelum-sebelumnya kan gugatannya pada ditolak semua atau NO. Jadi hari ini kita dapatkan putusannya itu yang nggak disangka juga, alhamdulillah memang kita dikabulkan oleh majelis sebagian, karena memang ada beberapa petitum yang kami ajukan itu tidak dikabulkan ya, antara lainnya itu sita jaminan dan apa namanya satu lagi ganti material dan pengganti 5 juta itu tidak dikabulkan, tetapi secara keseluruhan dalam artian pokoknya yang dikabulkan semua oleh majelis hakim. Sajroning kitu dina waktu anu mareng, eta agenda sidang pidana kasus arisan bodong paket kurban dilakonan di Pengadilan Negeri Cianjur kalawan agenda pembacaan tuntutan ku jaksa penuntut umum. Dilakonan secara virtual dina eta persidangan teh terdakwa Tini Prihartini nuboga arisan bodong paket kurban si Pi Hoki Abadi Jaya didakwa 6 tahun bui ku jaksa penuntut umum. PU ya. Nah, dituntut oleh penuntut umum kan 6 tahun ya. Tentunya pengadilan tetap memberikan hak kepada terdakwa ya untuk melakukan pembelaan tanggal 5 ya untuk melakukan pembelaan. Nanti setelah semuanya sudah selesai tetap pengadilan nanti akan majelis hakimnya akan mempertimbangkan semuanya baik dari tuntutan penuntut umum maupun pembelaan dari terdakwa atau kuasa. Samemehna dina bulan Agustus 2020, Mang Ratu 100 warga jadi korban arisan bodong anu nyamuni dina arisan paket kurban. Eta warga TKI Irut aub dina arisan paket lebaran jeung paket kurban anu ditetawarkeun ku Tini Prihartini alias Ani nuboga arisan Sipi Abadi Jaya anu dierong murah jeung mata untung. Dibibita ku kauntungan gede ukur ku 15.000 saban bulan salila setahun, peserta arisan dijanjikeun menang domba hiji. Tapi di namprona lain kauntungan anu katampa, tapi ka perak-perakan Idul Adha taya hiji oge ingon-ingon kurban anu katampa ku peserta, kukituna eta warga gagal ngalakonan ibadah kurban. Korban anu ngarasa katipu kungsi ngajorag imah nu boga arisan kurban di Kampung Limbangan Sari, Desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur, tapi jenisna suung. Ngarasa ditipu, para korban laporan ka pihak polisi, tapi ka satu tas 4 bulan eta kasus kakara kaguar. Pemustunganana nu boga arisan bodong dicerek. Heri Setiawan, Bandung TV.